Assalamualaikum Pak Rur, Andrian. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Salsa. Waalaikumsalam Pak. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Kalau yang ini mata kuliah semester 3 ya. Semester berapa? ya ini semester berapa mata kuliahnya semester 5 Pak 5 ya okay. yang sudah hadir di sini coba Bapak absen Pak Rohim Andrian Salsa, Kalau Muhammad Soleh belum ya, belum ada ya. Ridwan belum ada. Raihan belum ada. Mubarok belum ada. Ulin belum ada. Adinda belum ada. Bapak sambil menunggu teman-teman yang lainnya ya. Oke okay, sudah bergabung ya tiga orang ini. Jadi untuk perkuliahan di semester ganjil ini ya semester lima, eh, ada ade semua nanti ada perkuliahan offline ya, ada perkuliahan yang dilaksanakan di kampus minimal tiga kali nanti. Kalau Fahrur kerja, Fahrur? Belum, Pak. Ya? Belum. Belum, masih berarti masih bisa ya. Kalau Andrian kerja, Andrian? Halo, Andrian. Assalamualaikum. Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Siapa? Ya, Sehat, Pak. Sehat, ya. Kita mulai lagi ya di semester ganjil ini semester 5. Siapa siapa? Kalau soleh kerja di mana? Saya kerja di BST, Pak. Kalaupun nanti ada kita ada kuliah offline ya. Iya, Pak, betul. Ada Pak. luring, ada di kampus. Nanti mungkin waktunya menyesuaikan eh, apa namanya di bulan depanan aja ya. Siapa siap? Bulan depan aja, tapi yang penting nanti bisa masuk kan kalau sore ini. Insya Allah bisa pak. Nah, kalau salsa sudah kerja salsa? Sudah pak. Sudah. Oh, berarti ada soleh ada salsa yang sudah bisa kerja abis ah, apa namanya bisa masuk kuliah tapi uh, kerja kerjanya kalau pulang tidak ini kan tidak terganggu kuliah tidak? Uh, kalau saya sih pak tergantung sih kadang si pagi okay, kadang semalam si Iya. Memang di mana di perusahaan mana? Uh, ini Pak jadi CS di di perusahaan di toko.com Oh iya kalau itu memang harus nunggu di sana yang nggak bisa ini ya ada iya. ada berapa tiga shift dua dua shift Pak Oh jadi pagi sampai sore sore sampai malam malam gitu ya Iya Oke nggak apa-apa nanti tinggal komunikasi aja kalaupun nanti apa namanya ada kuliah offline di kampus tapi ternyata bisanya online nggak apa-apa nanti online kan gitu ya baik siapa tinggal kesepakatan kita semuanya aja oke kita mulai ya jadi perkuliahan apa materi kuliah sekarang yaitu masih sekitar manajemen masih sekitar manajemen di sini Sebentar, ini harus pakai ini, oke diteruskan ya. Jadi, perkuliahan ini masih sekitar manajemen, seperti beberapa semester yang lalu, dan waktu itu sudah banyak Bapak sampaikan terkait dengan manajemen. Nanti, coba diulas di apa namanya, diingatkan kembali. Oke, okay, ini ya. Jadi mengingatkan aja atau mengulas kembali mengenai perkuliahan malam ini strategi manajemen dan akuisisi ya. Sama seperti semester yang lalu bahwa manajemen itu beberapa pendapat dari para ahli beberapa pendapat dari para pakar bahwa manajemen itu proses 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 yang real, yang nyata, yang khas yang merupakan beberapa tindakan yang di dalamnya ada poak, ada planning, organizing, ada actuating ada pengawasan dan pengawasan-pengawasan ini atau juga tindakan-tindakan ini dari POAK tadi tentunya menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi mengingatkan kembali bahwa manajemen itu fungsinya adalah POAK atau perencanaan organizing actuating dan controlling Ya. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf saya potong Pak. Ya. Yep. Oh, ini kayaknya saya salah masuk link Pak, karena sesuai uh, minat Pak. Oh iya. Soalnya di apa minatnya? Di e-business Pak. Oh e bisnis Iya. Jadi saya salah masuk link ini Pak. Oh iya. Tapi absen eh. di sini ada ya? Ada Pak ya. Soalnya baru saja juga ditelepon sama dosennya juga. Belum masuk gitu. Oh gitu, ya udah iya. boleh. Jadi di, iya. di e bisnisnya ya? Iya betul pak. Oke nggak apa-apa. Kalau begitu saya mohon izin pak ya. Iya, saya keluar siapa. ya. Iya, pak. pak. Terima ya. kasih pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, yang soleh berarti di e bisnis. Selamat oh, sore pak. Sore. Ridwan ya? Iya pak. Ridwan di ini kan di strategi manajemen ya? Iya pak. Iya. Berarti yang soleh tadi yang di e bisnisnya. Oke Ridwan, silakan gabung ya, bareng-bareng ya. Iya pak. Jadi seperti yang bapak sampaikan tadi, strategi manajemen. Jadi apa yang menjadi tindakan perencanaan, organisasi, actuating sama controlling ini eh, menyelesaikan tujuan yang awalnya atau yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kembali kepada pengertian-pengertian mengenai manajemen apa yang akan menjadikan strategi kita strategi menyelesaikan proses apa yang menjadi harapan-harapan dari dibentuknya satu organisasi atau mungkin perusahaan. Nah, terkait hal ini, Bapak telah pernah menyampaikan di beberapa semester yang lalu, jadi ini tidak banyak diulas bahwa manajemen beberapa pakar, beberapa ahli bahwa intinya sama. Apa yang terkait akan dilaksanakan ke depan, apa yang terkait akan didiskusikan ke depan, apa yang di pengawasan pengelolaan ke depan itu sudah diawali di awal atau sudah ditindaklanjuti di awal dengan Proses yang real, proses yang nyata dari tindakan-tindakan yang tentunya semua sama, melibatkan orang-orang bagaimana mencapai suatu tujuan dengan harapan yang eh, sudah jelas, apalagi secara efektif dan efisien, ini yang. Menjadi strategi bahwa manajemen strategi ini sama seperti yang fungsinya tadi, kesatuan proses manajemen pada suatu organisasi yang berulang-ulang dalam menciptakan nilai serta kemampuan untuk menghantar dan memperluas distribusi kepada pemangku kepentingan ataupun pihak lain yang berkepentingan. Ini di sini. Jadi strateginya kita sudah tahu bahwa manajemen itu ada proses yang nyata, proses yang real dari perencanaan, proses ada pelaksanaan, proses ada pengorganisasian, proses ada pengendalian ataupun pengawasan. Nah, dalam proses tadi, apa yang menjadi strateginya? Karena memanage itu harus punya strategi. Kalau memang mau tetap eksis, mau tetap berkelanjutan, sehingga dalam menciptakan eh, kemampuan komunitas terus berulang-ulang. Misalnya ada perusahaan sepatu lah katakanlah. Perusahaan sepatu itu kalau tidak mempunyai strategi atau tidak punya ide-ide inovasi dengan produk yang kekinian itu akan kalah akan ketinggalan oleh pesaing-pesaing eh, atau oleh perusahaan lain. Nah, nah untuk itu strategi <klihat> strategi dalam ber berbisnisnya harus ada. Misalnya sepatu sekarang udah warnanya, terus dari talinya atau mungkin coraknya, bentuknya. Nah, Strategi-strategi ini dalam memanage suatu bisnis atau perusahaan ini harus terus dilakukan berulang-ulang. Jangan merasa nyaman, jangan merasa sudah cukup, apalagi eh, apa namanya pesaing-pesaing kita yang banyak untuk melihat meniru dan bahkan menyamai dengan produk-produk yang kita. Begitu juga bisnis-bisnis yang lainnya, apapun jenisnya, mau barang, mau jasa, mau eh, properti, apa yang harus dilakukan. Jadi yang sifatnya kekinian itu bisa berubah-ubah sangat cepat. Untuk itu Strategi di sini yang harus dilakukan bahwa semuanya akan menjadikan pengaruh akan menjadikan eh, menciptakan nilai dan juga ada bersifat nilai tinggi di sininya nilai tambah tinggi sehingga mampu perusahaan tadi eh, memperluas distribusinya ada lima tugas dalam manajemen strategi. Pertama, mengembangkan visi dan misi. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Yang keempat, menciptakan suatu strategi, mencapai sasaran. Yang kelima, mengimplementasikan dan melaksanakan strategi. Dan yang keenam, Mengevaluasi strategi dan pengarahan ini, eh, yang, yang kelima, yang kelima di sini, yang mengevaluasi strategi dan pengarahan ini, yang terkait dengan proses bagaimana manajemen eh, strategi ini yang terus dilakukan untuk perusahaan mampu dan bisa serta bangkit untuk... Memperluas distribusinya, tuh, ada-ada dari ada lima tali ya. Nanti kita coba uh, uraikan satu persatu. Tapi sebelum dilanjut, kalau ada, ada, ada yang mau ditanyakan, kalau ada, ada, ada yang ingin apa, namanya diskusikan, silahkan sampaikan aja langsung ya. Sampaikan aja langsung. Dari lima hal tadi, ada menurut John dan Rickard bahwa manajemen strategis ini sebagai alat keputusan satu kesatuan atau seperangkat alat keputusan yang didesain untuk mencapai tujuan. atau yang menghasilkan formula dan implementasi dari rencana yang didesain untuk mencapai tujuan. Di sini ada sembilan tugas, sembilan tugas pokok dalam eh, manajemen strategi, sehingga tahapan-tahapan atau poin-poin ini dari sembilan tugas ini akan satu persatu saling terkait. Coba diuraikan dari yang pertama. Pertama, menginformasikan, memformulasikan misi perusahaan. Di atasnya disampaikan bahwa ada implementasi terkait dengan visi misi. Ya. Dalam memformulasikan misi ini tentunya harus visinya dulu dari jelas. Visinya dari perusahaan itu harus eh, ada, bahkan harus tertulis secara jelas, harus diketahui oleh semua karyawan, semua pegawai dalam Formulasi ini, apa yang menjadi misinya? Misi ini, uraian atau penjabaran dari visi dan penjabaran, atau uh, misi ini sangat banyak tergantung dari apa yang diharapkan dari uraian-uraian tugas dalam perusahaannya tersebut. Nah, misalnya PC-nya, contohlah misalnya toko sepatu tadi yang Bapak sampaikan, atau produk sepatu, Produk sepatu ini yang Bapak gambarkan sebagai contoh bukan pabrik yang besar, misalnya Nike atau Adidas atau juga yang lainnya, tetapi lebih kepada produk sepatu dari wirausaha yang sifatnya masih kecil dan ini akan menjadikan dorongan bagaimana dengan PC yang ada. Misalnya visinya mewujudkan produk sepatu yang unggul dengan kualitas yang bersaing misalnya. Nah. Jadi dari PC tadi yang eh, diimplementasikan kepada beberapa misi, misalnya misinya yang pertama terkait dengan SDM, memfasilitasi SDM yang unggul untuk eh, produksi sepatu dalam negeri, misalnya pertama itu SDM yang kedua memperjuangkan kesejahteraan pegawai dengan optimalkan finansial misalnya yang ketiga misalnya kebersamaan dalam produk atau pabrik produk sepatu ini untuk menambah atau untuk Tenaga kerja akhirnya melindungi tenaga kerja misalnya. itu. Contoh misi dari yang eh, diketahui dalam visinya jelas, baru terlihat. Nah, formulasi misi perusahaan ini yang pertama, misalnya SDM. Bagaimana SDM ini bisa lancar, bisa jalan, bisa eh, sejalan. Tentunya, misinya ini harus apa yang menjadi kriteria utama. Oh, ternyata dari SDM ini, apa yang menjadi strategi sasaran dari produk sepatunya? Misalnya, sekarang itu banyak produk sepatunya yang berbahan kulit misalnya. Sekarang itu banyak produk sepatunya yang berbahan dari kain misalnya. Sekarang ada produk sepatu yang dari apa kulit ikan misalnya. Ada produk sepatu yang bahannya dari kertas misalnya. Itu strategi-strategi apa yang harus dilakukan dalam memanage ini. Nah, tentunya satu persatu harus diuraikan. Oh, kalau sepatu kulit itu yang sekarang tren, yang lagi in di kalangan anak muda, misalnya, apa sih modelnya? Gimana? Apakah yang ada hak belakangnya tinggi, atau memang sepatunya yang berwarna hitam, atau juga coklat, atau apa itu yang bisa dilakukan oleh uh, satu perusahaan? formulasi ini yang sesuai dengan misi dari perusahaan tadi. Kaitannya dengan SDM, nah berarti harus menyesuaikan apa yang menjadi kesinambungan, yang menjadi kesesuaian antara misi yang ada dengan tren di masyarakat. Jadi strategi-strategi pemanaj ini harus punya dan terkait dengan SDM dalam strategi di sini, ini harus yang punya apa namanya teknik, apa yang akan dikerjakannya, misalnya punya survei, punya data pembanding, punya indikator itu yang disesuaikan, misalnya hasil survei. Dari catatan dokumen yang ada, pemasaran penyaluran barang setelah dilihat kembali satu, dua minggu atau satu bulan, oh ternyata yang banyak laku itu sepatu yang dari berbahan kain, karena selain secara formal bisa dipakai untuk kerja, juga otomatis dalam. Uh, olahraga ataupun kesehariannya lebih nyaman, misalnya. Nah, itu yang dilakukan oleh SDM uh, di strategi pemrosesan sepatu ini yang harus cukup lincah, harus cukup bagus, dan harus memahami. Ini salah satu bagaimana memproseskan misi. Itu salah satu, misalnya SDM yang kedua. Dari misi, misalnya terkait dengan finansial, karena walaupun bagaimana pendapatan atau penerimaan itu harus lebih, atau harus di atas dari pengeluaran, atau biaya, atau cost, nah tentunya dengan finansial yang akan menjadi salah satu misi, semuanya. Dilakukan dengan cara normal, semua dilakukan dengan cara halal, artinya tidak menjadikan cara-cara bisnisnya yang haram, cara-cara bisnisnya yang salah, atau merugikan orang lain, apalagi merugikan konsumen. Ini yang harus dilakukan dalam misi. Seorang perusahaan, seorang manajer itu harus bisa bahwa misi dengan kesejahteraan pegawai dan kesejahteraan anggota keluarga dalam perusahaan tentunya eh, lakukan penjualan pemasaran dengan baik. Kalau ini dilakukan dengan baik, finansial atau keuntungan ini pasti akan mengalir pasti akan datang ini yang e, menjadikan bahwa misinya itu harus jelas. Tentukan juga apa yang menjadi target-target atau titik-titik dari pemasaran tadi. Misalnya ada ada 10 titik lah yang di drop, yang di apa namanya menjadi e, perantara atau Fasilitasi dengan penjualan-penjualan tadi, misalnya yang satu ada di Pamulang, yang satu ada di Pondok Cabe, yang satu ada di, di Bintaro, yang satu di BSD, yang satu di e, Ciputat Timur. Katakanlah semuanya ada 10. Nah, dari 10 titik tadi, mana yang responsif, mana yang kurang? mana yang tidak respon, artinya kurang dalam hal penjualan. Dilihat dari sana misinya, oh ternyata ini pegawai ini eh, kurang melakukan pendekatan penyampaian informasi terkait dengan produk sepatu ini. Oh ternyata yang dilakukan oleh eh, apa namanya tim pemasaran atau di unit-unit ini hanya memajangkan aja tidak memberikan penjelasan apalagi secara uh, lisan atau verbal atau uh, langsung ini hanya tempel harga sekian terdiri dari bahan ini ini, ini misalnya itu yang tidak nyambung untuk itu perlunya pendekatan dalam misi kepada uh, strategi manajemen ini sangat diperlukan. Jadi apapun dari kegiatan-kegiatan misi tadi, baik itu SDE maupun finansial, itu harus tetap sejalan dengan strategi manajemennya. Apa strategi manajemennya tadi? Proses yang nyata, proses yang real. Bagaimana tujuan akan tercapai dengan poa planning, organizing? Actuating sama Controlling itu nyambung nantinya. Nah, kalau strategi itu diterapkan, visi misi apapun dalam perusahaan ini akan jalan. Nah, jadi yang seperti sampaikan di sini di apa di atas tadi harus terus berulang-ulang. Jangan bosan, apalagi eh, tidak ikut dalam program eh, perusahaannya tadi. Udahlah. Kita kan orang di kerja di bawah, udah ikut aja lah. Katanya mau bagaimana perusahaan di bawahnya kemana, tapi tidak begitu. Apapun eh, pekerjaan yang ada di perusahaan, semuanya harus harus bisa, harus nyambung, karena dengan adanya eh, kebersamaan itu akan menjadikan SDM-nya SDM bagus, dan juga eh, tadi salah satu misi yang kedua. Yaitu, eh, finansial yang berkah atau finansial keuntungan yang sesuai dengan apa yang dijadikan oleh eh, perusahaan tadi, semuanya pasti akan menjadi sejahtera karena dengan menjual lebih bagus dari modal eh, yang cukup, keuntungan yang banyak, dan... Pelanggan akan tetap menjadikan bahwa perusahaannya atau produk usaha, produk dari perusahaannya tadi akan dibeli. Nah, ini strategi-strategi yang harus dilakukan oleh semua dari kalangan-kalangan bisnis. Itu yang pertama, ya, terkait dengan formulasi misi. Yang kedua, bagaimana mengembangkan model analisis tentang strategi perusahaan yang merefleksikan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Ini yang titik kondisi internal semua pimpinan, semua manajer harus tahu kelemahannya di di PC apa, kelemahannya di bidang apa, begitu juga SDM-SDM yang kekurangannya di mana. Jadi harus mau mengembangkan model analisisnya. Jadi analisis ini diketahui bahwa kelemahan, kekurangan, atau Ataupun kelebihan-kelebihan ini akan tercatat, sehingga menghasilkan formulasi dan implementasi dari desain produk tadi e, menguntungkan bagi semua. Jadi, model analisisnya kepada strategi perusahaan, strategi bisnisnya ini di manajer di manajemen secara baik nah, kondisi di dalam dilihat ini yang kata bapak tadi menjadi titiknya kondisi di internal itu apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya misalnya tadi kondisinya oh ternyata bahan baku yang susah harus segera Dibuatkan bagaimana strategi mudah mendapatkan bahan baku tadi, mudah juga dengan cara berkelanjutan atau berkesinambungan untuk mendapatkan bahan baku tadi. Jangan di saat yang ada mendapatkan bahan baku yang mudah, tetapi berikutnya karena tidak lancar dalam pembayaran kepada pihak luar itu akan menjadikan kredit akan menjadikan terganggu. Nah, sehingga dalam pelaksanaan mengembangkan model analisis di dalam internalnya itu harus diukur juga dengan kemampuan perusahaan. Lihat, jangan sampai nanti dananya masih belum tetapi bahan baku sudah pesan banyak karena dikhawatirkan nanti dibeli oleh orang lain sehingga dengan banyaknya bahan baku tidak seimbang tidak sesuai dengan rencana planning yang kedepannya nah, untuk itu strateginya atau dalam hal berbisnisnya apa yang menjadi keseimbangan antara sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya perusahaan itu menjadikan refleksi kondisi internalnya. Itu yang harus tetap dilakukan bahwa kesesuaian antara penerimaan bahan baku, permodalannya dan juga kecepatan dalam menyalurkan atau memasarkan sehingga Dana atau uang yang e, ditargetkan dalam waktu tertentu sesuai dengan e, pengembangannya ini akan menjadikan model, jadi perlu analisis, gitu ya, dari semua yang berikutnya terkait dengan e, menilai lingkungan eksternal perusahaan. Kalau tadi titik beratnya kepada kondisi internal, dari mulai keuangannya, dari SDM-nya, dari pendukung perusahaannya, itu di internal. Nah, setelah internal sudah teranalisis, nah sekarang melirik keluar, menilai lingkungan eksternal dari perusahaan. Apakah dengan kondisi yang di dalam sudah siap, dukungan dari luar juga siap, ataupun memang harus ada perbaikan? Nah, untuk itu, menilai lingkungan eksternal perusahaan itu harus segera, karena kenapa ada kesinambungan, ada kesesuaian antara yang dari dalam dengan yang dari luar dinilai dari dalam sudah diperbaiki, sudah analisa, bahkan sudah ditindaklanjuti, tapi yang dari luar harus juga disesuaikan. Misalnya apa sih yang dari luar? Tadi ada misalnya barang yang sudah didistribusikan kepada yang contoh Bapak tadi katakanlah 10 titik. Dari 10 titik itu bervariasi semua jumlah barang, semua ukuran menyesuaikan dari usulan dari 9 atau 10 titik tadi atau sebulan unit tadi. Nah, dari yang pihak luar oh ternyata banyak yang sifatnya kontraktual ini belum pada jatuh tempo ada pun yang sudah jatuh tempo ternyata masih belum juga dapat dana bisa masuk. Nah, ini salah satu finansial dari eksternal itu yang akan harus dilakukan revisi lagi, perbaikan lagi karena akan terganggu dengan perputaran barang dan perputaran uang tadi. Sementara di gudang banyak, terkait dengan barang-barang eh, tadi, tetapi di apa namanya di pasaran atau di unit-unit tadi ini barang sudah habis tapi uang belum pada masuk misalnya. Ini kan harus yang menjadikan evaluasi bagaimana eksternal dan internalnya. Selain itu mungkin ada-ada semua lingkungan eksternal itu apa? Ini ternyata ada kebijakan baru bahwa perusahaan-perusahaan yang, eh, katakanlah tadi, berproduksi sepatu, lebih-lebih yang eh, sifatnya kulit atau sifatnya dari yang lain, ternyata harus ada izinnya dari kementerian eh, lingkungan hidup, misalnya. Ini kan pihak eksternal. SDM melalui bidang organisasi harus segera karena hal yang terkait dengan eksternal kalau tidak dilakukan dengan segera pasti akan merugikan perusahaan kita. Ruginya bagaimana? Informasi di luar seolah-olah perusahaan kita ini eh, melakukan Pengambilan kulit yang tidak sesuai, misalnya, atau cara-cara yang lainnya. Jadi, banyak yang terkait dengan eksternal perusahaan ini yang harus e, dilakukan oleh manajer. Analisis lihat nilai lingkungannya atau lingkungan yang lain. ya ada semua mohon izin ya kita sholat maghrib dulu ya kita sholat maghrib eh, 10 menit deh istirahat ya setelah itu nih kita lanjutkan lagi demikian terima kasih Coba. Fikri ada Fikri. Hadir Pak. Hadir ya. Fikri Ahmad Mubarok ya, lengkapnya ya? Iya ya, betul Pak. Tuh. Terus yang tadi masuk lagi. Rehan sudah masuk Rehan? Belum. Ulin, Ulin belum. Adinda? Belum. Ridwan udah masuk ya? Iya, Pak, hadir, Pak. Oke, okay, terima kasih. Kita istirahat dulu. Okay, ya kita mulai lagi ya, sini ada Adrian, ada Pak Fikri ya, dan Ridwan, serta Salsa ya, yang belum kelihatan ya Ahmad, Ahmad Ulin, sama Adinda ya. Tadi bapak menyampaikan sampai dengan poin yang ketiga menilai lingkungan eksternal dari perusahaan. lanjut yang poin empat ya. Kalau ada-ada sudah sholatnya? Sudah pak? Sudah ya. Oke ya, kita lanjut. Yang poin 4 menganalisis strategi pilihan yang paling cocok bagi perusahaan. Nah, ini di sini tadi melihat secara internal terus secara eksternal. Nah, dari perpaduan antara kondisi yang internal eksternal tadi. Selanjutnya menganalisis strategi pilihan. Nah, pilihan di sini yang tentunya yang paling cocok, yang sesuai dengan visinya, misinya dari perusahaan tersebut, bahkan dari eh, manajemen atau dari strategi yang dilakukan tadi, mana yang paling cocok terkait dengan eh, pilihannya di sini. Misalnya tadi, Bapak contohkan, katakanlah, produk sepatu. Produk sepatu itu tadi yang Bapak contohkan, ada yang dari kulit, misalnya itu ya, ada yang dari kain atau bahan, mungkin juga ada yang dari semacam kertas atau juga bahan yang lainnya. Nah, dari strategi masukan yang laku. Yang tren di pelanggan atau di masyarakat tadi, apa sih yang menjadi pilihannya? Karena itu yang harus dikejar sesuai dengan visi atau misi yang ada. Kalau tidak menyesuaikan dengan misi, bagaimana pendapatan atau penerimaan dana dari perusahaan tadi dengan barang yang dijual tidak akan terkejar. Apalagi yang diproduksi banyak bukan pilihan, gitu ya, bukan strategi pilihan, sehingga mengakibatkan stok atau apa namanya sisa di gudang bahkan di di unit-unit akan banyak. Nah, strategi pilihan ini yang disesuaikan juga bisa aja masukan dari unit unit atau masukan dari staf dari uh, yang sifatnya produksi. Lakukan bahkan dari usulan yang ada, mungkin ada modifikasi lagi apa yang menjadi lebih cocoknya lagi dengan strategi pilihannya. Nah, dengan tugas dari uh, manajer kepada strategi di sininya jadi analisa atau analisis strategi pilihan ini pada saat e, pembuatan itu yang disesuaikan. Karena mungkin juga di minggu depan, bulan depan atau beberapa bulan ke depan ternyata yang menjadi cocok pilihan strateginya tadi bisa berubah. Menyesuaikan dengan kondisi dari perusahaan tadi dan perusahaan yang digambarkan di sini bukan tadi seperti Bapak sampaikan bukan perusahaan yang besar seperti misalnya Adidas Nike atau juga yang sifatnya besar-besaran tapi ini yang lebih kepada wirausaha yang mempunyai keinginan mempunyai ide bahwa kegiatan-kegiatan yang strategi pilihannya ini yang paling mudah yang bisa dilakukan di Kalangan internal dan eksternal dari perusahaan tersebut, karena dari perusahaan tersebut tentunya di pokok atau di planning, organizing, actuating, controlling ini, apa yang menjadi manajemennya, nah tentunya dalam pilihan di sini, misalnya banyak pesanan yang lagi tren sekarang, tetapi pendanaan investasi yang belum mencukupi. Ini yang harus disesuaikan. Bagaimana barang yang ada, misalnya yang ada itu harganya katakanlah 100 ribu dengan modal pembuatannya kemarin katakanlah 80.000 berarti ada sisa atau ada kelebihan ada keuntungan 20.000 tetapi kan ini masih bruto masih yang harus dibagi lagi berapa nanti karyawan berapa listrik berapa transportasi dan juga yang lain-lainnya dengan strategi pilihan ini bisa jadi supaya mempercepat dana masuk karena tadi kurang yang biasanya dia jual harga 100 mungkin dengan istilah diskon atau istilah uh, cuci gudang atau apa gitu itu bisa dilakukan supaya perputaran dana atau perputaran uang lebih cepat lagi, tetapi akan rugi sedikit dari diskon tadi. Misalnya 100 ribu, tadi yang harga jualnya. Biaya pembuatan 80 ribu, berarti yang 20 ribu. Katakanlah kalau dijual menjadi 95, kan berarti ada diskon 5% dari harga jual tadi. Pasti keuntungannya berkurang, yang biasanya bruto 20.000 ini menjadi 15.000. Nah, tetapi ada strategi pilihan karena mengejar dana masuk supaya untuk cadangan pembuatan barang yang lagi tren misalnya. Jadi keuntungannya di model yang baru, di corak yang baru. Dan ini yang menjadi apa yang menjadi pilihan yang paling cocok bagi perusahaan tadi. Tuh, ada ada semua. Jadi Strategi memanage eh, dalam satu perusahaan itu yang harus dilakukan, apa yang menjadi kekurangannya, tapi mendapat kelebihan dari produk yang lain. Apa yang menjadi eksternalnya ternyata sulit, tapi ternyata eh, internalnya bisa. Dan program strategi manajemen ini, ini yang... Terus harus dilakukan, jadi yang namanya seorang manajer, ya, tidak henti-hentinya terus berputar apa yang menjadi kondisi di lapangan, karena bisa jadi dengan produk yang punya kita, hasil analisa bagus, ternyata banyak pesaing, banyak yang memodifikasi yang di kita dijual 100 ternyata di yang lain 90 misalnya. Coraknya sama, modelnya sama, dilihat dibandingkan kualitas sama. Itu yang harus dianalisis. Kenapa yang lain bisa lebih murah? Diintip, diintelijen, oh ternyata yang lain itu cara beli bahannya secara kolektif tidak seperti kita masing-masing. Kalau secara kolektif, karena digabungkan dengan beberapa produk yang lain, sehingga harganya lebih murah. Kalau lebih murah dalam modal, sehingga pendapatannya itu akan cepat, tetapi berkurang atau tidak sesuai dengan apa yang direncana di awal. Itu harus teknik marketing atau Strategi marketing dalam memanage satu perusahaan jadi harus bisa ke sana, dan menganalisis strategi pilihan yang cocok tadi itu bisa berkali-kali tidak hanya sekali, karena pada saat itu, apa namanya, banyak sementara pada beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan, menjadi ada hal yang baru lagi kalau itu dilakukan semuanya dicatat ya ada ya catat apa yang menjadi perencanaan awal tulis bahan sekian modelnya ini dan juga perubahan yang pertama apa apa yang menjadi tambahannya apa yang menjadi pengurangannya itu yang harus dilakukan oleh oleh kita semua dan tentunya menganalisis strategi pilihan ini mungkin ada ahlinya, mungkin ada yang sifatnya jobnya, atau mungkin juga ini ide top down, ide dari pimpinan yang disampaikan kepada bawahan untuk menganalisis, menggambar apa yang menjadi trennya. Eh, itu yang eh, keempat ya. Yang kelima mengidentifikasi setiap pilihan strategi dan memilih strategi nih ini nih yang harus eh, apa namanya dicermati mengidentifikasi setiap pilihan strategi dan juga memilih strategi artinya beberapa pilihan-pilihan yang terbaik dari strategi-strategi yang sudah dipilih, ternyata pilih salah satu pilih yang paling eh, bisa menjadikan produk barangnya tadi menjadi lebih tren lagi, katakanlah. Jadi, mengidentifikasi setiap pilihan strategi, yaitu memilih strateginya yang harus bisa kalau sekali memilih strateginya kurang tepat, memperbaikinya akan lama. Kalau memilih strateginya ini asal-asalan, ini analisanya akan menjadikan perusahaan itu stang. Untuk itu memilih strategi itu bukan istilahnya sistem di ini sistem apa sistem di kocok gitu ya tetapi strategi ini benar-benar dipertimbangkan hasil analisa satu persatunya sehingga menjadi satu kesatuan bahwa strategi pilihannya yang paling cocok katakanlah A walaupun B mirip-mirip C juga hampir sama tapi pilihan A-nya itu yang paling sesuai, itu yang e, strategi pilihannya. Yang berikutnya, mengidentifikasi sistem pilihan strategi, Udah? mengidentifikasi dan menentukan strategi utama, nah, identifikasi dan menentukan strategi utama perusahaan yang bersifat jangka panjang. Ini ada deh, ya ada juga mengembangkan tujuan dan strategi perusahaan yang bersifat jangka pendek. Ini kalau di pemerintahan ya. Baik itu kota, kabupaten, provinsi, baik pemerintah pusat, ini ada standarnya. Namanya ada eh, yang disebut RPJMD. Kalau yang sifatnya program kegiatan ini dalam waktu satu tahun ya sifatnya pendek. Tetapi kalau yang sifatnya lima tahun itu jangka menengah. Dan sifatnya 25 tahun kalau di pembangunan nasional maupun pembangunan di daerah itu kalau jangka panjang untuk 25 tahun. Pasti akan berbeda dengan di perusahaan-perusahaan itu yang mengelola yang sudah ditentukan, apakah komisarisnya, apakah direksinya, apakah manajer sebagai karyawannya, dan begitu juga yang lainnya. Jadi, kalau yang jangka pendek strateginya, apa yang menjadikan rencana penerimaan ini? Juga harus menyesuaikan dengan belanja-belanja yang ada. Jangan sampai kebanyakan pegawainya, sehingga tempatnya kecil, juga tidak memungkinkan untuk disesuaikan atau diturunkan dari standar gajinya, karena sudah ada patokannya dari. UMR maupun dari UMK tadi. Ya, nah, untuk jangka pendeknya apa yang akan dijadikan tujuan yang harus dikembangkan sehingga menjadi strategi perusahaan. Ini jangka pendeknya apa yang harus dilakukan tadi berarti eh, setiap divisi yang dilakukan yang diusulkan kepada manajer-manajer itu yang menjadikan pola atau strategi yang harus diikuti. Nah, ada jangka pendek untuk mungkin ketentuan untuk satu tahun. Untuk menengahnya mungkin dua atau tiga tahun sehingga dari segi permodalan, dari segi bahan, dan dari segi pemasaran, dan yang lainnya ini akan nyambung. Jangan sampai rencana untuk 25 tahun, tetapi karena tidak diolah dengan baik, satu tahun sudah mulai meredup, tahun kedua berkurang, tahun ketiga ya perusahaan jalan enggak, diam enggak, itu yang harus dilakukan eh, apa namanya pembangunan-pembangunan yang ada, artinya pembangunan secara finansial atau juga SDM atau juga dengan hal-hal yang lainnya. E ya. Jadi strategi perusahaan itu harus tetap bisa berlanjut. Karena dengan strategi memanage agar menjadi perusahaan berkembang itu juga harus terus mencari wawasan. Harus tahu terus mencari informasi bahwa Pelanggan adalah raja. Ya. Pelanggan itu harus benar-benar diagungkan karena sebagai dianggap raja. Nah, untuk itu secara jangka pendek apa sih yang menjadi pendekatan kepada pelanggannya? Pelanggannya diaku sebagai keluarga, ya. Pelanggannya dimudahkan cara membelinya. Pelanggan dimudahkan dalam cara membayarnya. Nah, pelanggan ini bukan yang sifatnya personal saja, tetapi pelanggan yang dikirim menjadi eh, apa namanya penggabungan barang, yang kita sebagai distributornya, yang menyalurkan barangnya, itu yang. Harus kita jaga juga ikat pelanggan-pelanggan sebagai raja tadi. Apa yang menjadi kemauannya? Bisa jadi keinginan dari eh, yang mengolah barang atau yang didistribusikan itu ada permohonan-permohonan, misalnya transportasinya, pokoknya. Siap di tempat, misalnya, terus juga untuk pengangkutannya ada dari kita sebagai perusahaannya. Jangan sampai kita ngirim ke satu titik, tapi mereka yang suruh ngangkut ke mobilnya, mereka yang harus memilahnya, itu yang tidak bisa. Itu yang tidak bisa. Nah, untuk itu, apa yang menjadi? Eh, kebiasaan pelanggan ini juga yang harus dilakukan dan sebagai perusahaan harus apal oh di sini siapa namanya strateginya apa sih yang harus dilakukan di sini dan tentunya kegiatan-kegiatan ini akan menjadikan evaluasi. Nah, karena dengan evaluasi secara eh, apa namanya distribusi juga ini akan menjadikan mengembangkan tujuan dan strategi perusahaan. Nah, mengimplementasikan strategi yang telah dipilih Tadi yang seperti Bapak sampaikan dengan anggaran dan alokasi sumber daya sumber daya itu bukan hanya manusia tetapi sumber daya yang ada dalam eh, apa namanya kegiatan-kegiatan pendukungnya kalau untuk pembuatan sepatu oh berarti ini mesinnya Oh, ini ternyata untuk monitornya. Oh, ini komputer untuk menggambarnya. Oh, ini tempat gudang bahannya. Oh, ini harus tetap kelembabannya dijaga, misalnya, atau yang lain-lainnya. Jadi, harus mengimplementasikan strategi yang dipilih. Anggarannya siap, nggak sumber daya. Lengkap enggak? Nah, ini yang menjadikan titik akhirnya dalam eh, tugas dari manajemen dalam strategi ini: mengevaluasi keberhasilan dari strategi yang telah diimplementasikan sehingga tahap akhirnya. Langkah akhirnya: evaluasi dari awal. Nah, yang terus sering Bapak sampaikan namanya. Mencatat, mengevaluasi, mohon selalu tertulis lanjutannya. Apa yang dievaluasi? Karena kalau tidak tertulis, ini akan lupa. Oh iya, kemarin itu yang diperbaiki apa ya? Oh iya, kemarin itu nomor berapa ya? Oh iya, kemarin oplosannya bagaimana dan lain-lainnya. Jadi, mengevaluasi keberhasilan ini dengan strategi yang diimplementasikannya. Kalau ini semua berjalan dengan baik, rutinitas yang ada ini perusahaan akan cepat berkembang karena dipelototin terus, fokus terus, sehingga apa yang dilakukan seluruh SDM, seluruh pendukung sumber daya yang lainnya ini akan tetap berjalan. Semua fokus dan strategi-strategi ini tidak ada yang lengah kalau ada yang kurang apalagi di diskreditkan oleh yang lain kita akan mengalokasikan biaya yang cukup mahal untuk mengcounter ini. Nah, begitu evaluasi dilakukan secara berjalan, ini akan kelihatan oh ternyata strategi yang diterapkannya begini. Oh, ternyata pendekatan internalnya, eksternalnya begitu. Ini yang akan dilakukan terus. itu ya, jadi eh, ada sembilan tugas terkait dengan eh, manajemen, bagaimana menstrategikan dari eh, keputusan atau tindakan menghasilkan formulasi yang bagus. Oke. Okay. lanjut ya dari semua ya, iya, Pak. Ada yang ditanyakan nggak silahkan. Tidak, Pak. ini yang terkait dengan proses manajemen strategik, tentunya salah satunya dari Ismail ya sebuah proses yang menghasilkan sebagaimana tadi keputusan atau tindakan strategis ini yang akan menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Nah, pencapaian tujuan perusahaan ini memang semuanya akan tercapai. Tetapi kalau dilakukan secara strategik, dilakukan secara apa namanya ilmu Tentunya yang seharusnya pencapaian tujuan satu tahun mungkin setengah tahun sudah bisa menghasilkan atau tujuh bulan delapan bulan bisa menghasilkan. Jadi strategik di sini percepatan apa yang menjadikan ide apa yang menjadikan apa namanya kegiatan-kegiatan menyesuaikan dengan usulan kebutuhan juga dari masyarakat mungkin juga dari pelanggan pada saat melakukan kegiatan manajemen strategik ini para manajer perusahaan akan mengolah input masukan yang diperoleh melalui evaluasi. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan di poin terakhir mengevaluasi dari dari strategik strategik. Nah, di sini mengevaluasi itu terhadap misinya tujuannya dan juga strategi yang dimiliki perusahaan saat ini serta menganalisis terhadap lingkungan internal. Artinya di dalam baik dari tingkat atas sampai tingkat bawah lingkungan internalnya. Dan di sini juga melalui analisisnya itu perusahaan dapat mengidentifikasi sejumlah peluang dan ancaman kalau peluang-peluang ini yang banyak eh, diinginkan oleh perusahaan, tentunya perusahaan di sini harus segera menerapkannya, mengimplementasikannya. Misalnya, tadi para manajer perusahaan itu akan mengolah input masukan yang diperoleh melalui evaluasi. Nah, katakanlah ada koordinasi atau mungkin juga ada workshop, ada diklat yang dilakukan katakanlah awal Oktober. Dari evaluasi yang ada sangat kencang bahwa strategi untuk perubahan dalam produk itu harus segera dilakukan. Misalnya tadi. Tetapi manajer itu tidak menganggap bahwa itu urgen. Manajer tidak menganggap itu harus segera. Tetapi manajer menganggapnya udahlah, nanti aja kan bisa sambil berjalan. Ini produk ini sudah bagus, sudah ini. Jadi tidak mengolah input yang disampaikan sehingga evaluasi dalam perusahaan baik misi maupun tujuan dan strategi dilakukannya nanti dilakukannya nanti belakangan sehingga apa yang akan terjadi kalah larinya oleh perusahaan lain kalah larinya oleh pesaing-pesaing kita yang ada. Nah, kalau ini sudah kalah dalam persaingan justru akan menjadikan ancaman. Padahal tadi awalnya peluang yang cukup bagus karena responnya lambat, karena perhatiannya kurang sehingga yang awalnya peluang ini menjadi ancaman. Nah, kalau sudah menjadi ancaman, kosnya biayanya akan lebih banyak karena kita menyesuaikan kembali dengan apa yang uh, dilakukan oleh pesaing-pesaing kita, yang dilakukan oleh uh, apa namanya, menjaga dari raja-raja kita. Yaitu, menjaga dari pelanggan-pelanggan kita agar tidak bergeser kepada pesaing kita, agar tidak terbujuk kepada pesaing kita. Kalau pelanggan kita sudah terbujuk, sudah beralih, berpaling kepada pesaing kita, ini yang tadi yang Bapak sampaikan, biayanya mahal sehingga menjadi ancaman, karena kurang responnya dari seorang manajer dalam mengolah atau menginput dari data yang ada dari perusahaan yang ada. Ini adik-adik. Jadi adik-adik sebagai apa namanya manajer di masa depan tak nanti harus mau apa sih yang menjadi keinginannya padahal dalam masukan-masukan dari distributor, dari karyawan, dari staf dan yang lainnya ini lakukan perubahan-perubahan. Mungkin tadinya seorang seorang manajer kalau dilakukan sekarang sumber daya keuangannya masih belum mungkinkan. Manajernya tidak menyampaikan kepada pemilik modal kepada komisaris padahal itu hal yang bagus. Jadi keterbukaan untuk kualitas dan kuantitas produk dan tentunya dalam memanage strategi tadi atau seorang pimpinan strategiknya yang kurang lambat atau kurang memperhatikan sehingga agak lambat. Nah, Padahal evaluasi, evaluasi ini terus sering dilakukan dengan eh, apa yang menjadikan kemudahan menjadi peluang-peluang ini. Jadi ada ada semua dalam lingkup perusahaan itu itu dimanapun bisa. Misalnya ini tadi yang contohkan bapak masih sekitar produk sepatu wirausaha. Tapi kalau mempunyai Kegiatan atau produk yang lain yang sekarang banyak tren katakanlah eh, kopi lah gitu ya. Kopi ini sekarang banyak menjamur, baik kopi yang eh, produk yang sifatnya princess, baik kopi yang sifatnya sudah eh, pola pikir sendiri. Sekarang di Tangsel ini banyak sekali menjamur. Nah untuk itu ada ada semua, misalnya contoh tadi yang kopi itu juga harus dirancang dari awal apa yang menjadi strategi pendiriannya. Oh ternyata di sekitar tempat yang akan dibangun ini ada empat titik kopi. Pastikan yang akan kita bangun kita masuk satu persatu. Di kopi yang nomor satu yang dekat sebelah rencana kita katakanlah kopinya enak, tetapi tempatnya sangat sempit sehingga hanya beberapa pengunjung udah penuh dan itu tidak banyak juga bervariasi kepada makanan dan minumannya. Evaluasi yang kedua di tangga yang sebelahnya kepada kopi dua. Oh ini ternyata luas, tetapi layoutnya, penataan areanya kurang bagus sehingga kenyamanan pelanggan berkurang. Kenapa kurang bagus? Karena dari pas masuk pelanggan itu terlalu ribet dengan berbagai eh, apa namanya ornamennya berbagai harus ngantrinya sehingga banyak hal yang kurang pas. Kalau makanannya enak, tempat lamnya enak, banyak yang kurang. Evaluasi yang ketiga, wah semuanya cukup bagus, tapi makannya hanya satu dua macam aja karena ini princess sehingga harus turun dari yang punyanya. Dan tentunya kalau kita mau mendirikan ini evaluasi semua, kita akan lebih dari kopi 1, 2, 3, 4, katakanlah. Ini kopinya, ber, kopinya berbagai macam. Ada pahit, ada manis, ada hitam, ada berbagai macam aroma. Ditambahkan yang tidak ada di yang lain. Oh, makanan. Kenapa kok ada kopi, judulnya kedai kopi, tapi ada makanan? Bisa saja, nggak apa-apa. Misalnya ada sop buntut, ke, ada nasi goreng, ada cireng, ada e, buah-buahan, ada e, goreng pisang. Itu yang akan menjadikan evaluasi terhadap rencana produk kedai kopi kita itu akan tambah maju. Nah, dengan banyak di awal promosi sehingga dengan pasang spanduk yang bagus, dengan Rata-rata uh, areanya bagus diatur oleh seorang apa namanya yang security yang cukup ramah, cukup bagus, cukup sopan gitu. Kalau ada kesulitan, security bisa turun sampai ke jalan, takutnya ada kendaraan ataupun yang mau pelanggan yang baru kita untuk masuknya mana itu baru jelaskan oh ini kopi yang baru isinya ini jelaskan itu sehingga akan eh, berulang-ulang datang kepada tempat kita. Kalau sudah berulang-ulang ini menjadikan keuntungan. Nah, kalau ini dilakukan justru mengidentifikasi peluang bukan ancaman. Nah, kalau peluangnya ini sudah dilakukan secara baik, tentunya semuanya akan juga berjalan dengan baik. Nah, seorang manajer itu harus ke sana, pemikirannya, dan mudah-mudahan ada-ada ke depan menjadi manajer yang unggul, ya, yang bisa memahami semuanya. Namun, ini dilakukan secara belajar terus-menerus mencari pengalaman mencari ilmu dan apapun jenis pekerjaannya jadi jangan sampai eh, ada peluang-peluang tetapi diabaikan sehingga tahu-tahu sudah berjalan eh, jauh baru kita tarikan Oh iya kenapa ini tidak dilakukan gitu peluang-peluang yang lainnya kalau perusahaan mengidentifikasi banyak Misalnya, tadinya punya satu di tempat yang sama, di tempat, katakanlah, BSD lah. Tapi ada evaluasi. Oh, ternyata ini pelanggannya ke orang pemulang. Oh, ternyata ini pelanggannya banyak dari Bintaro. Pada datang ke BSD ini, buka itu peluang yang bagus, survei evaluasi. Buka cabang di Pamulang, buka cabang di Bintaro, karena pelanggan yang sudah terbiasa ke kita akan lebih di sana. Sehingga di tempat pusatnya BSD, cabangnya Pamulang, cabangnya Bintaro akan lebih ramai lagi. Yang di BSD mungkin di awal-awal, dengan didirikannya di BSD, ada Bintaro dan di Pamulang, mungkin agak kurang sedikit. Tetapi bagaimana mempromosikan lebih banyak lagi supaya menyeimbangkan? Dengan jumlah-jumlah seperti sebelumnya, nah kalau ini dilakukan semua akan berjalan. Jadi antara peluang-peluang eh, dalam dalam berbisnis dan juga ancaman-ancaman dalam berbisnis yang akan mengakibatkan berkurangnya produk kita, lakukan strategiknya apa? Tadi yang seperti disampaikan oleh Ismail, proses yang menghasilkan berbagai keputusan. Nah, jadi harus diputuskan, jangan pertimbangkan e, seminggu dua minggu, ya, akan kalah. Pertimbangan keputusannya lama, karena di sini untuk menghasilkan keputusan dan segera tindakan serta strategisnya. Ini mempertimbangkan keputusannya lama, apalagi menindaklanjuti dengan berbagai pikiran, dengan berbagai eh, argumennya. Ya, kalah bersaing itu yang harus cerdas sebagai manajer ini, karena peluangnya sudah depan mata, tetapi tindakannya yang strategis itu apa, sehingga pasti akan mencapai tujuan. Dari perusahaan tadi, karena membuka cabang-cabang dalam tujuan tadi, bisa saja dalam perencanaan awal yang di pusatnya ini akan menjadikan terciptanya 10 titik rekopi. Misalnya, kan harus ada langkah: satu titik pemulang, satu titik bintaro, selanjutnya mau titik yang ketiga, di mana, di mana, di mana. Mau ke Jakarta, mau di bandara, mau di Bandung, kan itu bisa juga. Tetapi ini dilakukan betul-betul dengan pertimbangan eh, yang baik, sehingga menghasilkan keputusan yang tidak bertele-tele dan juga tindakan strategisnya memang yang tepat. Kalau satu kali pengalaman dari buka cabang sukses, berikutnya tinggal prototipe lah. Berikutnya, tinggal mengikuti apa yang telah dilakukan. Ini strategi-strategi yang eh, harus dipunyai oleh semuanya. Jadi, ada-ada semua, ya, Bapak harapkan ke depannya menjadi apa namanya, eh, manajer-manajer yang mumpuni, yang unggul. Dan menjadi manajer itu bukan berarti harus di perusahaan aja. Misalnya siapa Adinda kerja di kantor perkantoran, memanage itu harus punya strategi menciptakan bawahannya nyaman mau mengikuti tugas-tugas dari kita dan juga tugas terkait itu sesuai dengan arahan dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau dari perkantoran tadi. Jadi silakan. Jadi tidak harus apa yang menjadi kemauan dari adik-adik semua. Ini semuanya akan berjalan. Kalau ini semuanya berjalan, ke depan akan terbiasa. Oke, jadi yang namanya identifikasi sejumlah peluang dan identifikasi sejumlah ancaman itu tidak bertele-tele, artinya segera input olah dari e, yang ada dan ambil keputusan serta tindakan strategis yang e, tepat sehingga tujuan perusahaan, tujuan organisasi nanti akan tercapai. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak, Bapak lanjut. Jadi ini ada deh. Tadi sudah melihat identifikasi dari sejumlah peluang dan ancaman. Nah, melalui pengolahan input tersebut dari berbagi keputusan sudah jelas, tindakannya sudah dilakukan. Jadi mengolah input yang ada tadi, perusahaan akan dapat merumuskan misi dan visi perusahaan. Tadi yang Bapak sampaikan, visinya sudah ada jelas. Misalnya mewujudkan e, kedai kopi yang sesuai dengan e, tema lingkungan misalnya. Silahkan dari visi tadi. Apa yang menjadi keinginan dari misinya? Misi SDMK untuk meningkatkan secara teknologi misi peningkatan dari keuangannya untuk mensejahterakan misi terkait dengan eh, apa namanya sumber daya perusahaannya atau hal-hal yang lainnya jadi pengolahan input ini atau perusahaan ini akan dapat merumuskannya dan ini bisa dilakukan merubah dengan apa yang di awal. Misalnya awal tadi akan menjadikan 10 titik tempat untuk pengembangan. Ternyata dalam jangka menengah atau 4 atau lima tahun, ini ternyata udah mau terlampaui. Rubah lagi apa yang menjadi PC-nya meluas lagi bukan hanya di Tangsel tapi regional. Regional itu bisa Jabodetabekjur misalnya. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cianjur misalnya. Jabodetabek misalnya. Kan bisa meluas lagi. Ini yang harus dilakukan oleh seorang manajer kedepannya melalui pengolahan input perusahaan akan merumuskan misi dan visi perusahaan. Jadi kembali kepada strategi manajemen ya, ada ada semua. Perkuliahan hari ini perkuliahan perdana banyak hal yang akan kita bahas, kita gali, kita diskusikan. Berharap Bapak kepada semuanya silakan aktif bersama-sama. Karena kampus kita ITTS ini, dengan tridharma perguruan tingginya yang sudah jelas, sudah melekat, dan juga sebagai kampus merdeka, ingin semuanya nanti ke depan setelah lulus, benar-benar menjadikan hasil atau lulusan yang banyak diinginkan atau di apa namanya oleh masyarakat. ditunggu-tunggulah gitu ya. Dan tentunya semuanya ini bergantung kepada adik-adik. Bapak mengajak ke sini nanti mengharapkan menginginkan adik-adik untuk aktif semuanya. Adik-adik semua terkait dengan perkuliahan perdana itu sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalaupun nanti ada apa namanya? Eh, grup grup dari perkuliahan strategi manajemen eh, dalam dan, aku, dan eh, akuisisi ini silahkan bikin grup supaya Bapak mudah berkomunikasinya dan siapkan juga nanti bahan-bahan untuk kuliah-kuliah berikutnya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan di perkuliahan sore hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke okay, ya, demikian semua ya, Bapak Dep ya. Terima kasih, Pak. Nah, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.